Hari ini mau ikut puasa nggak? Nggak mau. Lucu banget, kayak pakai pita gitu. Ih, lucu banget. Hai guys, selamat datang di channel aku. Salam kenal dulu, aku Kartania. Jadi sekarang jam 3 pagi guys, jam 3 lewat 4. Kalian jangan bingung ya kenapa aku masih seger. Soalnya aku emang biasa begadang guys. Biasanya aku bangunnya nanti siang. Emang jam tidur aku lagi kacau banget. Jangan ditiru ya, kalian harus tidur cukup. Jangan kayak aku. Jadi hari ini aku iseng banget, pengen bikin vlog nyobain puasa seharian. Salam toleransi dulu. Aku non muslim ya guys, tapi aku seneng aja nyobain puasa. Terus kebetulan kemarin ada yang komen nge-challenge aku puasa seharian. Aku baru kepikiran, lah iya kenapa gak bikin vlog puasa ya. Jadi ini bulan puasanya udah mau selesai, tapi aku baru bikin vlog puasa. Maaf agak telat ya guys ya, maaf. Nih aku mau ke bawah dulu, mau sahur. Jam 3 pagi. Jadi menu sahur aku hari ini sushi guys. Aku pesen ini dari semalam, dari jam 8. Benar. Aku tuangin bumbunya dulu. Pakai soyu. Kayak kecap asin nih gitu guys. Menu sahur aku hari ini. Agak aneh ya makan jam 3 pagi. Jadi aku bingung mau sahur apa ya yang enak. Jadi akhirnya aku pesan sushi. Enak. Sebenarnya tahun lalu 2 tahun lalu deh, aku juga nyoba sih guys puasa sehari dan kuat, tapi ya menderita sih guys, lapar. Soalnya biasanya aku makan ngemil tuh banyak banget. Enak. Ini sushinya pakai saus pedas gitu. Harusnya sih sahur jangan makan pedas-pedas ya. Tapi aku suka banget sushi ini. Enak banget. Semoga sushi sepetak ini bisa menguatkan aku puasa seharian ini ya guys. Ini aku harus abisin sih. Ini toppingnya salmon pakai saus pedas gitu. Enak banget. Tapi agak aneh ya dimakan di jam 3 pagi. Gak apa-apa. Enak. Kalian hari ini menu sahurnya apa guys? Coba komen dong, aku pengen tahu. Tinggal satu lagi. Kenyang banget sih aku. Abis. Kenyang banget. Aku yakin kuat sih nih sampai jam buka puasa nanti. Sekarang aku mau minum dulu sebanyak-banyaknya. Karena kan nanti gak bisa minum. Biasanya aku minum banyak banget. Jadi mudah-mudahan kuat ya guys. Nah sekarang jam 3.45. Ih lucu jamnya, 3.45. Aku udah ngantuk. Mau langsung tidur tapi ya gak bisa langsung tidur deh. Paling aku scrolling handphone bentar terus tidur. Morning guys, sekarang jam
10.48. Di luar sepertinya sudah terang ya, tapi aku mau buka jendela aja malas. Aduh. Biasanya alarm aku bunyinya jam 11. Sekalian aku mau upload video dulu, terus balas-balasin komen, terus tidur lagi. Canda. Gak. Nah, aku mau hari ini agak banyak sih aktivitasnya. Biasanya aku kalau pagi-pagi gini sambil scroll-scroll dulu bentar, main handphone dulu. Ya, mager-mageran aja di kasur. Duh, ini baru bangun, aku udah aus banget sih. Biasanya aku tiap bangun itu selalu minum air dulu. Tuh, aku selalu sedia. Karena aku minumnya tuh banyak banget sebenarnya. Makanya ini bangun-bangun gak minum, tenggorokan rasanya kayak kering. Tapi gak apa-apa, karena ini lagi vlog edisi puasa. Kita bertahan ya guys. Bisa. Alarm aku udah bunyi, berarti waktunya upload video. Maaf ya nih guys, aku kayak baru bangun. Tungguin bentar, nanti aku balas-balasin komen kalian. Biasanya kalau baru bangun sebelum mandi, aku suka jalan dulu di treadmill. Cuman kayaknya hari ini aku mau skip dulu karena ngantuk. Enggak, karena takut aus. Iya, biasanya kalau kalian lagi puasa tetap olahraga nggak guys? Coba komen, aku pengen tahu. Aku mau olahraga dulu sebentar biar lebih semangat pagi ini. Ntar aja sih, paling 15 menitan. Guys, aku mau mandi dulu. Nanti abis mandi mau makeupan, mau bikin video. Nah, sekarang aku udah mandi, mau makeupan dulu. Walau lagi puasa, harus tetap produktif ya guys ya. Jadi hari ini aku mau foto sama mau bikin video, temanya ulang tahun. Ini agak spoiler ya. Jadi aku kan tanggal 19 April ini ulang tahun. Nah, terus aku kayak pengen bikin postingan ala-ala gitu. Nah, kemarin aku lihat Lisa Blackpink. Dia posting nih. Lucu banget, kayak pakai pita gitu. Terus aku udah beli pita yang sama, pita merah. Maaf ini aku dandannya biasa aja ya guys, gak yang gimana-gimana. Soalnya aku kan ini paling buat postingan community YouTube, buat Instagram, gak yang gimana-gimana. Sama aku sebenarnya gak terlalu bisa dandan. Kalian udah subscribe channel ini belum? Subscribe dulu. Follow aku juga di Instagram dan TikTok, Clara_Tania. Aku beresin makeupnya dulu ya guys. Udah hampir selesai. Tinggal rambutnya aja deh, aku mau nyatok dulu. Bentar ya guys, aku beresin catokannya dulu. Aduh, tenggorokan aku kering banget. Ya, aku baru sadar aku belum bikin pitanya. Ini kan kayak harus dibentuk dulu nih. Jadi aku bikin dulu. Oh, kayak harus pakai bando deh. Ini aku lagi nempelin pitanya dulu nih, kayak ke bando gini. Ini aku nempelin aja pakai double tip. Kayaknya punyanya Lisa sih nggak mungkin pakai double tip ya. Dia pasti belinya yang bagus gitu. Ini kita bikin pakai seadanya aja. Aku seneng cuacanya cerah, jadi bisa foto-foto. Lucu. Ini lucu banget. Boleh lah ya, mirip lah ya pitanya. Kalian kalau mau bikin sendiri juga bisa guys, gampang.
tinggal pakai pita, terus diiketin aja di bando di tengah-tengah. Yeay, aku udah ganti baju merah-merah. Aku kasih lihat dikit aja biar nggak spoiler. Nanti aku bakal upload hasil fotonya di YouTube dan di IG aku. Jangan lupa subscribe dan follow. Sejujurnya aku udah lapar sih guys, karena ini jam 2, jam-jam aku makan biasanya. Tapi gak apa-apa, kalau sibuk sih gak kerasa ya. Ini aku sekalian iseng mau foto tema Ramadan gitu guys, buat thumbnail video ini, sekalian buat ucapin ke kalian nanti. Kayak gini, iseng-iseng aja sambil nunggu jam buka. Oh sekarang pas banget jam 4. 4:01. Aku mau foto dulu. Dah, tadi aku udah foto bentar. Terus aku sekarang bingung mau ngapain. Masih ada 2 jaman nih ya berarti ya. Oke, mau ganti baju dulu deh. Salam toleransi. Kadang aku suka bingung, suka banyak banget yang komen, "Kak, kenapa gak pakai hijab? Ya, kenapa tatoan?" Ya, terjawab ya guys, karena aku kebetulan non-muslim. Salam toleransi. Kita harus selalu toleransi, oke? Okay? Halo. Banyak banget nih yang nanyain cocok. Eh, jangan deket-deket. Banyak banget nih kalian yang nanyain cocong kan. Tuh, dia makin gendut guys. Makannya banyak. Kamu hari ini mau ikut puasa gak? Gak mau. Gak mau guys, dia makannya banyak, dia gak bisa puasa. Tuh, sapa dulu kakak-kakaknya. Halo kakak-kakak. Halo kakak-kakak YouTube. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Sekarang jam 4:17. Aku jujur bingung sih mau ngapain lagi. Lama banget ya gak buka-buka puasa. Hari ini aku gak bikin video cerita dulu guys, soalnya tadi udah banyak aktivitas, udah foto-foto. Terus tenggorokan aku kayak kering banget. Biasanya aku kalau minum tuh banyak banget. Jadi ini sakit sih tenggorokan aku. Jadi kayak kalau cerita nanti takutnya malah sakit tenggorokan. Besok aja. Padahal ini minum di sebelah, tinggal ambil. Nggak tinggal sejaman lagi lah, sejam dua jam lagi buka puasa. Semangat. Nih aku biasa record video kalau buat bikin shorts di situ aja guys, di dinding kecil itu, di spot kecil itu. Sebenarnya aku ada sih ruangan khusus buat ngonten, cuma aku lebih suka di sini aja biar kalau capek tinggal tidur. Biar nggak berasa nunggu jam buka, aku mau sambil nonton film dulu aja deh guys. Aku biasanya nonton mulu, soalnya kan aku kontennya juga banyak review film. Jadi ya kerjaan aku nonton film. Aku lagi nonton serial komedi gitu guys. Judulnya Fresh Off the Boat. Ini lewat mulu di FYP aku tuh. Tahu gak sih yang keluarga Chinese? Pokoknya dia ini ceritanya kayak komedi gitu, kocak banget sih. Tapi ini series, jadi aku nggak bakal ceritain di channel aku. Jadi kalau kalian mau nonton, ini kocak banget sih, aku rekomendasiin, judulnya Fresh Off the Boat. Ngakak banget. Ini tuh ceritanya tentang ibu-ibu yang keluarganya tuh kayak pelit gitu. Lucu banget. Pokoknya kalian harus nonton sih. Lucu banget. Aduh, kalau nonton ini aku bisa ketawa-ketawa sampai kayak orang kesurupan. Lucu banget. Sekarang udah jam 5:57. Kedengeran gak di luar bunyi ini? Masjid dekat rumah aku udah bunyi. Berarti udah siap-siap, aku mau siap-siap buka puasa di bawah. Yeay, sekarang udah jam 6:10. Udah boleh buka puasa. Aku mau membatalkan puasa aku hari ini dengan minum air putih dulu.
habis satu gelas full, haus banget. Aku haus dan sangat lapar, aku mau makan sebanyak-banyaknya. Karena katanya berbuka puasa harus makan yang manis-manis, jadi aku mau makan es cincau hitam. Aku lapar dan haus. Seger. Tadi aku udah delivery McD gulai, McD gulai yang menu spesial Ramadan. Tenggorokan aku sakit, jadi aku mau ngabisin ini dulu. Enak. Aku lapar. Udah makan masih tetap lapar. Udah ngunyah masih tetap lapar. Aku gak suka airnya, aku mau makan cincaunya aja. Habis. Yeay, menu berbuka hari ini ayam gulai McD. Ini menunya spesial cuma ada pas Ramadan aja, guys. Aku suka banget ini, enak banget sih. Yeay, selamat makan ya guys, selamat berbuka puasa. Makan dulu. Selamat makan. Enak. Aku lapar banget. Perut aku kayak kosong. Kalian yang puasa, menu bukanya hari ini apa guys? Coba komen dong, aku pengen tahu. Duh, kalian yang kuat puasa sebulan penuh, hebat banget sih. Aku sehari udah lapar banget. Kayaknya aku nyobanya setahun sekali, sehari aja deh. Aku gak bisa berhari-hari lapar. Menu McD yang ayam gulai ini enak banget guys. Kalau kalian belum pernah cobain, kalian harus cobain sih. Kuah gulainya tuh kental gitu, enak. Aku makan dengan sangat lahap. Tapi hari ini karena tadi aktivitasnya sibuk, jadi lumayan sih, nggak terlalu berasa nunggu jam bukanya. Rasa cepet, tapi lapar, tetap lapar. Sama haus banget, karena biasanya aku minum banyak banget. Untung tadi aku nggak rekaman video cerita. Kalau aku rekaman video cerita, nggak tahu dia pasti haus banget. Tapi aku seneng hari ini puasanya berhasil. Yeay, sekarang masih ada beberapa hari lagi menuju Lebaran. Semoga kalian yang puasa lancar terus. Semangat, kalian hebat. Habis bersih tinggal tulangnya aja nih, kecil. Habis. Aku kenyang. Aku udah minum 4 gelas deh kayaknya. Haus banget. Sebagai makanan penutup, aku mau makan double choco pie-nya McD. Aku belum pernah sih nyobain ini. Enak guys. Ada pie-nya McD gitu. Ini makanan penutup buka puasa hari ini. Enak. Makasih buat kalian yang udah nemenin aku puasa seharian. Kalian yang bisa puasa seharian penuh selama sebulan penuh, hebat banget sih. Semangat terus puasanya sampai akhir, sampai Lebaran nanti. Semoga lancar. Semoga kita semua sehat selalu. Aku yang mau ngabisin ini pelan-pelan. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.